Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Filipina adalah 1-0 pada babak pertama. Dan di babak kedua di menit 55 Rizky Ridho menggandakan kedudukan 2-0 lewat sundulan dari Nathan. Skuad Merah Putih unggul berkat gol sepakan jarak jauh Tom Haye. Dalam laga ini, Shin Tae-yong langsung memasang Kelvin Verdong sebagai starter di pos bek kiri. Verdong baru saja merampungkan proses naturalisasi menjadi WNI pada awal Juni lalu. Skuad Merah Putih cenderung tampil lebih dominan dalam laga ini. Timnas Indonesia yang masih berpeluang lolos lebih banyak mengambil inisiatif serangan pada babak pertama. Pada menit 28, Garuda pun mendapatkan peluang berbahaya. Rafael Stuik mengirimkan umpan silang mendatar yang melintasi mulut gawang. Umpan ini disambut Verdong, tetapi tembakannya dari jarak dekat masih belum menemui sasaran. Selang beberapa menit, giliran Justin Hubner yang mengancam. Namun, tandukan Hubner dari jarak dekat masih melenceng. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23 saat Tom Haye mendapatkan bola di sepertiga akhir lawan. Ex pemain SC Heerenveen itu melepaskan tembakan keras yang bersarang di sudut gawang Filipina. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua di menit 55 Rizky Ridho menggandakan kedudukan 2-0 lewat sundulan dari Nathan. Sepanjang babak pertama, anak asuh Shin Tae-yong tampil lebih dominan dengan 59% penguasaan bola dan total 11 tembakan. Dubes Belanda restui naturalisasi Timnas. Timnas Indonesia kini diisi pemain naturalisasi dari Belanda. Datangnya pemain keturunan ternyata menuai pro kontra. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijrins mendukung proyek naturalisasi PSSI yang banyak memanggil pemain keturunan Indonesia di negaranya. Dia yakin Timnas Garuda akan lebih kuat dengan hadirnya pemain asal negeri tulip. Lambert Grijrins, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, mengagumi antusiasme supporter sepak bola Indonesia. Ia menyaksikan kehadiran ribuan penonton dukung Timnas Indonesia. Sepak bola di Indonesia sangat luar biasa, kita lihat penonton yang datang ada ribuan, kata Duta Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijrins. Pria yang sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun mengaku cinta Indonesia, apalagi ada banyak aktivitas sepak bola, terutama saat menyambut Piala Dunia 2022 tahun lalu. Saya cinta Indonesia, negara yang bagus, ada banyak aktivitas sepak bola untuk orang-orang muda, ujar Grijrins. Lambert terlihat memakai pakaian khusus untuk mendukung tim nasional Belanda. Ia memamerkan jersey berwarna oranye yang ia kenakan dengan celana hitam. Dan support su supporter mendukung timnas oranye juga. Sebagai duta, lihat pakaian yang saya pakai, penuh aksen oranye, selorong duta besar. Berada di Indonesia, pemain Ajax Amsterdam Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, Tristan Goijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Ditengarai, maksud Tristan Goijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur, namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijer. Saat ini, Timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, dua pemain andalan Timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh, Cafe Mechelen, dan Asnawi Mangkualam, Port FC, sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing.
Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandi Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gojer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Gojer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 di antaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gojer menjadi pemain reguler di Amsterdamers, julukan Ajax Amsterdam. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gojer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gojer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan Gojer, Okezone mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha Medio November 2023. Karena situasi saya beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi saya lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, jelas Tristan Gojer. Ditengarai, PSSI pernah mendekati Tristan Gojer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia U2 2023. Selain Tristan Gojer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Ex-Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di Timnas Indonesia. Adalah Jordi Amat, pemain Timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, Court Arbitration for Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga, atas kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk Timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi kalau dilihat statement federasi, dia main November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hasani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya main Maret, karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumentasi, kata Hasani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut mengalami penundaan. Hal ini pun berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021 silam. Ternyata, kejadian tersebut pun pernah terjadi pada pemain Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu kan berlaku untuk pemain U21, kata Hasani Abdul Ghani. Legal PSSI bukan mengajukan tuntutan pada CAS, melainkan lebih dahulu menghubungi legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya pada FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November itu dan ada salah baca. Itu kan peraturan baru kalau U21 tidak bisa pindah federasi, kata Hasani. Perdebatan saat pemindahan federasi memang akan muncul mengingat banyak kans pemain untuk pindah federasi. Dari mulai belum debut di Timnas U21 dan senior hingga tak bisa pindah federasi jika sang pemain memiliki dua paspor. Martin Paes hanya pegang satu paspor, Belanda, artinya itu masih kemungkinan, kata Hasani. Sayangnya, Hasani tidak mengerti kenapa kasus Martin Paes harus ada di CAS. Kenapa tidak langsung ngomong ke legal FIFA? Kenapa model kami ketika Jordi Amat dan ngomong langsung pada legal FIFA? Kata Hasani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hasani, apa yang ditargetkan PSSI untuk mendapatkan pemain senior 2x11 pemain adalah hal yang tepat. Buat kita kedalaman skuad bagus ya tim kita makin bagus, ada yang kena kartu merah jadi tidak main, ada yang cedera, dan itu jadi pilihan, seperti kata ketua umum PSSI kita harus punya 2x11 pemain. Yang levelnya sama, kata Hasani. Pamer makan di restoran Indonesia, pertanda Ula Romeni siap perkuat Timnas Indonesia.
Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Toko Rinus FOV. Apakah ini pertanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Sayangnya, Ula Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Kelvin Verdonk dan Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ula Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website Toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Aksi gila pemain timnas Indonesia U-20 Mauresmo Hinoke acak-acak pertahanan Jepang U-19 di Toulon Cup 2024 jadi sorotan. Netizen minta pemain timnas U-20 Mauresmo Hinoke cepat dibuatkan KTP. Aksi gila ditampilkan pemain timnas Indonesia U-20, Mauresmo Hinoke saat menghadapi Jepang U-19 di Toulon Cup 2024. Bagaimana tidak, pemain yang bermain di Belanda bersama Dordrecht U-21 itu mampu mengacak-acak pertahanan Jepang U-19 hingga nyaris menciptakan gol untuk Garuda Nusantara. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U-20 baru saja melawan Jepang U-19 di Stade Parsemain, Vosurmer, Prancis, pada Sabtu, 8 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Jepang U-19 tampil sangat dominan hingga mengurung pertahanan pasukan Indra Sajfri. Kendati demikian, ada momen menarik tercipta pada menit ke-56. Di saat Garuda Nusantara tengah tertinggal 0-2 dari Jepang U-19, Mauresmo Hinoke memiliki peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan. Gol sematawayang Indonesia dicetak Mauresmo Hinoke pada menit ke-70 lewat titik penalti. Penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini dipuji oleh netizen. Pemain yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil cemerlang dalam laga ini. Mauresmo Hinoke tampil sebagai starter di posisi winger kiri timnas Indonesia U-20 dalam formasi 5-4-1. Beberapa kali pergerakan cepat serta akselerasi Mauresmo Hinoke mampu merepotkan barisan pertahanan Jepang. Hingga akhirnya pada menit ke-70 Indonesia mendapatkan penalti usai Mauresmo Hinoke dijatuhkan di kotak penalti Jepang setelah berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang. Mauresmo Hinoke pun dipuji habis-habisan oleh netizen. Sebagian besar netizen meminta agar PSSI segera memberikan kartu tanda penduduk, KTP, kepada Mauresmo Hinoke. Tapi Mauresmo Hinoke masih belum memiliki paspor Indonesia, sehingga perlu melalui proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia, WNI. Netizen pun ramai-ramai meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke. Segera urus di Dukcapil, ucap seorang netizen. Harus cepat-cepat dibuat KTP, jangan sampai keduluan sama program KTP angin, ujar netizen lainnya. Ayo Coach Shin Tae-yong langsung angkut semua pemain diaspora yang main di Toulon Cup Paris sekarang.
Tolong Pak Erick Thohir itu pemain diaspora yang di Paris langsung ajukan ke DPR sebelum dibawa pulang sama timnas pusat, Belanda, kata netizen lainnya. Timnas Indonesia butuh Kevin Dix hingga Ula Romeni untuk balas dendam ke Irak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 7 bulan terakhir, Timnas Indonesia 3 kali bertemu Irak, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan 1 pertandingan di Piala Asia 2023, selalu kalah. Berturut-turut, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 1-3 matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, dan 0-2 matchday kelima Grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih Timnas Irak Yesus Casas memberi pujian kepada Timnas Indonesia. Ia menilai jika Timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jikapun Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Yesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu skuad racikan Shin Tae-yong, "Saya tidak berharap bertemu Timnas Indonesia lagi. Namun, saya harap kalian, Indonesia, bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia," kata Yesus Casas kelar pertandingan Timnas Indonesia versus Irak kemarin. "Hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi," tegas mantan asisten pelatih Timnas Spanyol ini. Satu cara agar Elkan Baggott dipanggil ST kembali ke Timnas Indonesia. Hubungan Elkan Baggott dan pelatih Shin Tae-yong diduga retak usai pemain Ipswich Town itu mangkir dari panggilan saat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, Indonesia sedang kekurangan pemain bertahan usai Rizky Ridho terkena akumulasi kartu dan Justin Hubner tak dapat izin dari klubnya, Cerezo Osaka. Buntutnya, nama Elkan Baggott tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ST, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya nama Baggott di daftar pemain, ST meminta awak media menanyakan langsung hal ini kepada pemain yang bersangkutan. "Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu," kata ST Selasa 28 Mei 2024. Lantas, bagaimana cara agar Baggott kembali dipanggil ke Timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri. Pemain 23 tahun ini sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati ST dan dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Mulanya, Egy dipanggil ST untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 hingga 28 Maret 2023. Namun, klub Egy, Dewa United meminta ST tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. ST pun setuju dan mencoret Egy agar fokus pemulihan, tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Senin, 20 Maret 2023. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik, "Jujur tidak bisa ngomong. Tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda," ujar ST kecewa, "maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa," tambahnya.